Selamat siang Indonesia. Anda menyaksikan Seputar Bali Terkini pukul 11 WITA bersama saya Santi Maharani. Kebangkitan pertanian dewasa ini harus dimulai dari semua lini termasuk memperkenalkan pertanian sejak dini. Bertani dengan media GrowKit bisa menjadi pilihan agar bertani jadi menyenangkan. Saat ini upaya untuk mengembangkan pertanian terus dilakukan tidak hanya para petani yang terus mendapatkan pelatihan serta pendampingan. Akademisi bidang pertanian serta praktisi dituntut untuk bisa mengembangkan pertanian agar lebih menarik bagi masyarakat sehingga ingin ikut dan menjaga pertanian. Pertanian pun harus dikenalkan sejak usia dini, sehingga anak-anak bisa belajar untuk mencintai alamnya dan tidak mengenal pertanian sebagai tempat yang kotor saja. Salah satu upaya pengenalan pertanian bisa melalui GrowKit seperti yang diciptakan Gede Wikarga. Berawal dari keinginannya untuk menghijaukan halaman rumah yang sempit, tanaman dalam pot menjadi pilihan. Terciptanya GrowKit atau bibit yang diletakkan dalam pot kecil yang dikemas menarik sehingga anak-anak menyukainya dan merawatnya sampai tumbuh besar dan menghasilkan. Dan saya berpikir, wah bagus juga ya ini. Mungkin di luar sana ada juga yang berpikir seperti ini dan pengen banget berkebun tapi nggak tahu caranya gimana sih biar nggak ribet, biar nggak susah di mana nyari benih, di mana nyari media tanam. Dan berpikirlah saya untuk membuat ini agar orang menjadi lebih mudah berkebun dan juga menyenangkan berkebun itu nggak ribet gitu. Ada banyak jenis bibit yang bisa dipilih yang dikemas dalam GrowKit, seperti bibit bunga matahari, tomat, labu, serta bibit lainnya yang mudah untuk dikembangkan. Dengan menggunakan GrowKit, anak-anak akan menikmati bertani hingga bisa menikmati hasil bertani mereka. Pratnya Paramita, Bali TV. Sekian Seputar Bali Terkini kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Salam Indonesia.